Ratusan bonek telah memadati halaman Polrestabes Surabaya pada Rabu malam, bahkan jalan raya di depan Polrestabes Surabaya penuh oleh bonek. Para pendukung Persebaya itu, mayoritas mengenakan pakaian warna hitam dan hijau. Tak sedikit di antara mereka, juga membawa bendera dan giant flag berlogo Persebaya dan bergambarkan logo bonek. Nonton bersama ini sebagai bentuk dukungan bonek mania kepada tim tercintanya Persebaya yang melakoni pertandingan melawan rivalnya Arema Malang. Selama berjalannya laga, bonek juga serentak menyanyikan can-can. Setiap chat demi chat, diiringi dengan tabuhan drum. Sorak-sorai euforia kemenangan selalu dilontarkan oleh bonek manisa selama pertandingan berlangsung. Nobar hampir diselenggarakan di seluruh tempat umum di kota Surabaya tak terkecuali di pusat grosir Pasar Turi Baru Surabaya yang juga menggelar nobar tak kalah meriah. Kemenangan Persebaya bertahan hingga akhir babak kedua dilanjutkan pesta kemenangan dengan konvoi oleh para bonek. Seperti diketahui, pertandingan putaran kedua yang tercatat sebagai laga pekan ke-30 itu, digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali. Dalam pertandingan away tersebut, digelar tanpa penonton di stadion ini.